Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia, pengurusi Masjid Al-Islam di saat matahari, asatizah Masjid Al-Islam, pegawai Masjid Al-Islam, keluarga Masjid Al-Islam, muslimin, musliman yang berada di Masjid Al-Islam, sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Ahmad Solikin ataupun dipanggil Dino Rahim, yang berada di sini insyaAllah, yang mana kalau kita dapat lihat di belakang sana ada meja, dan juga di tempat muslimah juga ada meja, yang mana kami ingin juga ketengahkan projek pembangunan Masjid Darul Ghufran, iaitu pegawai-pegawai dari Masjid Darul Ghufran berada di sini untuk mendapatkan sokongan daripada Kampung Punggol untuk membantu orang-orang di Kampung Tampines untuk sama-sama kita mendirikan rumah Allah. Jadi insyaAllah kami ingin mendapatkan sokongan anda dengan berikrar untuk Masjid Darul Ghufran. Caranya bagaimana insyaAllah akan diterangkan oleh pegawai-pegawai dari Masjid Darul Ghufran. Dan semoga sokongan anda diberkahi Allah SWT. Semoga sokongan anda dijauhkan daripada musibah oleh Allah SWT dan digolongkan bersama golongan orang-orang yang dijanjikan syurga Allah SWT. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Baik, tanpa melengahkan masa kerana saya bukan mufti negara, kami akan bersama yang berbahagia guru saya Al-Fadil Dr. Muhammad Fadil Sebakram Sahibu Samahah, yang akan mendengarkan tentang tajuk Sinar Yang Membutakan. Semoga yang mendengar ini dijauhkan daripada sifat buta hati dan sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin. Fadil wa syukurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran dan puji-pujian yang sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang satu, tiada yang layak disembah kecuali Dia. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, As-Sami' yang Maha Mendengar, Al-Basir yang Maha Melihat. Pujian dan syukur ini kita tunjukkan hanya kepada Allah di atas segala limpahan kurnia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khusus sekali pada malam ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dalam majlis yang penuh dengan barakah ini, untuk kita saling ingat mengingatkan di antara kita bahawa kita ini sebenarnya adalah hamba Allah, hidup di atas muka bumi ini dengan ketentuan Allah, merasakan nikmat rezeki dengan izin Allah, dengan bekalan umur dan usia yang ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita dalam rumah Allah ini menjadi bukti benarnya cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya ke atas kita semua. Allah ampunkan kesalahan apapun juga kita semua. Allah angkat darjat kita sama-sama. Dan mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, dan kita dipandang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara perempuan yang dirahmati Allah, kita bersyukur sebab dipilih oleh Allah untuk hidup di atas muka bumi ini
dengan panduan iman. Dibandingkan dengan sebagian makhluk Allah yang bergelar manusia tetapi hidup mereka teraba-raba dalam kegelapan sebab tidak menerima hidayah daripada Allah. Sedangkan kita ini dikurniakan oleh Allah pimpinan dan taufiknya sehingga dapat kita melangkah dalam perjalanan hidup sementara ini berpadukan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman. Itu nikmat yang besar yang tidak sewajarnya kita lupakan, kerana justru Allah tidak lupa kepada kita lah. Allah lengkapkan hidup kita ini dengan kitab panduan Al-Quran. Saya nak memulakan sedikit perbincangan kita pada malam ini dengan tajuk, atau tajuknya sinar Al-Quran, sinaran yang membutakan. Saya nak mulakan dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali peralatan komunikasinya belum bersedia, tapi saya bacakan dulu. Untuk puan-puan yang ingin menyimak ayat Al-Quran ini boleh cari dalam surah An-Nahl dalam ayat yang ke-89. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Surah An-Nahl ayat 89 yang bermaksud, dan ingatlah kata Allah akan datangnya hari di mana kami yakni Allah akan bangkitkan pada tiap-tiap umat ini seorang saksi ke atas mereka dari kalangan mereka sendiri. Allah beri peringatan supaya kita jangan lupa, ibu dan bapak-bapak sekalian. Pasti datangnya satu hari nanti manusia ini dibangkitkan oleh Allah ikut umat dan kumpulan masing-masing, dan setiap umat ini akan ada saksi ke atas mereka. Maknanya Rasul yang Allah utuskan kepada setiap umat, dia akan menjadi saksi di hadapan Allah siapa di kalangan umatnya itu yang beriman dan siapa di antara mereka yang pilih untuk kufur kepada Tuhan. Allah sambung lagi, dan kami yakni Allah mendatangkan kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas seluruh umat manusia. Kalau rasul-rasul yang lain hari kebangkitan nanti menjadi saksi ke atas umat masing-masing, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi kepada seluruh umat manusia sebab dia penghulu kepada setiap nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kepada setiap rasul. Maka Nabi jadi saksi kepada seluruh umat. Sebab itu ibu dan bapak-bapak sekalian, kita diajar untuk mencari syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya mudah-mudahan nanti bila kita dihimpunkan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi saksi mengaku di hadapan Allah, ya Allah ini fulan bin fulan umatku, ya Allah ini fulan bin fulan umatku, ya Allah ini fulan bin fulan ini beriman kepada-Mu ya Allah. Kalau kita tidak berjaya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak mengaku umat siapa lagi? Untuk membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi di hadapan Allah untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala melengkapkan kenabian baginda dengan penurunan kitab Al-Quran. Itu sebagai panduan ketetapan daripada Allah. Kata Allah,
wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan ke atasmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab ini tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan kepada setiap sesuatu. Jadi Quran diturunkan oleh Allah supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh jelaskan siapa itu Tuhan, apa sifat-sifat Tuhan, apa kedudukan kita sebagai ciptaan yang namanya makhluk manusia, apa yang perlu kita jalankan tugas dan kewajiban, dan berbagai perkara yang perlu kita ketahui dan perlu kita imani. Jadi kami turunkan kata Allah Quran itu sebagai tibyan dan dikulisyai. Tibyan maknanya sebagai menjelaskan segala perkara. Wahudan, Quran juga diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Warahmatan, Quran juga Allah turunkan sebagai rahmat. Wabushra'il muslimin, Quran Allah turunkan juga sebagai membawa berita gembira kepada orang-orang muslimin yang menyerah diri kepada Allah. Baik tuan-tuan, kita lihat dalam ayat ini kedudukan Al-Quran yang Allah turunkan untuk membantu kita sebagai makhluk namanya manusia mentaati Allah, dan juga untuk memberi bantuan dan sokongan kepada Rasulullah SAW untuk menjalankan tugas baik. Empat peranan Al-Quran di sini diterangkan oleh Allah. Nombor satu, tibyan dan dipersyai untuk menjelaskan segala perkara. Nombor dua sebagai petunjuk hudan. Nombor tiga sebagai rahmat. Dan nombor empat sebagai membawa berita gembira kepada orang yang mahu menyerahkan diri sebagai muslim kepada Allah. Cuba tuan-tuan, saya diminta oleh pihak masjid untuk menerangkan bahawa dalam kita ini berpegang dengan Al-Quran sebagai petunjuk daripada Allah, itu perlu berhati-hati. Yang dibimbangi dan dikhawatiri ialah kitab Allah turunkan sebagai petunjuk kepada kita, kita ini cuba untuk jadikan Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, tetapi tersalah pakai. Lalu sepatutnya Quran itu membawa kita ke jalan yang lurus, sebaliknya bagi sebagian orang Quran itu disalahfahami, disalahpegang ajarannya, malah Al-Quran itu tidak menyelamatkan dia daripada kegelapan dan kejahatan. Ini yang kita nak bincangkan sedikit malam ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dapat faedah dan manfaat daripada Quran, yang benar-benar dalam kehidupan kita ini mendapat cahaya petunjuk daripada Al-Quran. Jangan sampai orang lain dapat cahaya, dapat teruskan perjalanan sampai ke tujuan, kita pula dapat cahaya, tidak mendatangkan keuntungan apa-apa kepada kita. Ya? Kita lihat tuan-tuan, dalam ayat ini Allah kata, Quran diturunkan sebagai tibyanan, sebagai penjelasan kepada segala sesuatu. Likul isyair, bagi setiap pekan, tibyan sebagai penjelasan. Nah, mungkin orang tertanya-tanya, Ustaz, betul ke Quran ini sebagai tibyan, penjelasan, keterangan, explanation bagi setiap perkara? Kalau begitu saya nak buka kedai gunting rambut, boleh dapat panduan pedoman kayaknya dalam Quran? Ustaz, cara nak potong rambut orang, cara nak atur duit, cara nak atur kedai. Oh Ustaz, kalau gitu kita ni nak jadi doktor ke, nak jadi dentist ke, nak buka klinik, nak tengok gigi orang ada lubang ke, nak cabut ke tidak ke, cukup kita cari kat Quran yang sudah sebagai panduannya, pedomannya, begitu ke Ustaz? Sebab kata Allah, tibyanan likulli syai', Quran itu sebagai penjelasan kepada segala sesuatu. Pastinya logiknya tak macam itu kan tadi. Takkan kita ni apapun dalam kehidupan nak cari semuanya dalam Quran kita boleh jumpa. Cara nak buat kuih makmur dalam Quran ada? Dia tak ada. Nak buka bisnes masak kat rumah ambil order orang, boleh cari panduan dalam Quran? Ada? Tak jumpa. Lalu apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Quran ini? Nah, para ulama telah menguraikan lama daripada dulu lagi ibu dan bapa-bapa sekalian.
Itu jangan sampai kita keliru, jangan salah faham. Para ulama menjelaskan, bila dikaji ayat ini, bila dikaji ayat-ayat Quran yang lain, bila dilihat bagaimana diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran yang diberikan kepada para sahabat, nah ternyata yang kata Allah dalam Quran itu ada keterangan dan penjelasan bagi setiap perkara, itu yang berkait tentang keperluan agama. Sebagai contoh tentang masalah akidah, masalah iman, siapa itu Allah, nak kenal Allah dalam Quran ada. Kehidupan kita hakikatnya daripada mana kita bermula, manusia ini apa awal dan asalnya, hidupnya untuk apa, akhirnya nak sampai matlamat kat mana, itu Quran ada semua. Bagaimana kita nak mentaati Allah, ibadat kita yang khusus tu yang bagaimana. Maka dalam Quran sebut, dirikan solat, waktu-waktu solat telah ditetapkan oleh Allah. Ada yang namanya rukuk, ada yang namanya sujud, itu disebut dalam Al-Quran. Tapi dengan masalah urusan hidup dunia yang bukan secara langsung merupakan tuntutan agama, itu tak bolehlah kita kata semuanya kita boleh dapat dalam Al-Quran. Sebab kalau kita lihat urusan dunia kita sebagai manusia ini senantiasa ada benda baru, ada perubahan. Daripada zaman 1400 tahun yang lalu berkembang, berubah, ada tambahan, ada kekurangan, sampai sekarang akan terus berlaku perubahan-perubahannya. Sampailah masa yang akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di antara riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu diperkatakan orang ialah dalam urusan dunia, Nabi kata, kamu lebih tahu urusan dunia. Ya kan? Jadi macam mana nak atur pekerjaan, itu urusan dunia kita. Kita fikir yang terbaik, mana yang mendatangkan manfaat untuk kita, kita lakukan. Mana yang akan mendatangkan keburukan dan kemudaratan, kita elakkan. Tapi yang tak ada apa ada dalam Al-Quran. Tapi Ustaz, saya pun tak faham lagi ni. Kalau dalam Quran sudah ada keterangan dan penjelasan bagi setiap perkara berkait tentang agama, apakah panduan cara detail nak solat itu ada dalam Quran ke? Apakah secara detail hukum hakamnya berkait tentang bagaimana kita nak laksanakan haji dan umrah sebagai contoh, ada ke perinciannya dalam Quran tentang hukum-hukum yang berkait tentang agama? Nah, kalau kita baca Quran daripada ayat pertama surah Al-Fatihah sampai ayat terakhir juz 30 minal jinnati wan nas, kita akan dapat tidak semua perinciannya ada kan. Malah itu diterangkan detailnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi apa maksud ayat ini? Quran Allah turunkan sebagai tibyan dan likulli syai'. Para ulama menjelaskan, urusan dunia itu tidak ada semuanya dalam Al-Quran. Walaupun sebahagian urusan dunia ada Allah sebut. Urusan agama, prinsip-prinsipnya semuanya ada dalam Al-Quran. Tetapi detail perinciannya diuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu kita ini beriman daripada dulu sampai sekarang. Namanya orang Islam ini, umat Islam, dia perlu kepada keduanya. Al-Quran memberikan prinsip, hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan panduan selanjutnya. Tapi dalam masa yang sama kita lihat lagi tuan-tuan, masya Allah, Allah atur ya. Agamanya begitu rupa sehingga kan agama ini sesuai dengan kehidupan masyarakat manusia, itu berubah macam mana, berkembang macam mana pun, zaman berganti zaman, budaya hidup manusia dah tak sama dengan yang dulu, tetapi Allah atur yang agama tetap sesuai, tetap relevan, tetap boleh dijadikan panduan. Sebab apa? Sebab ada perkara-perkara tertentu tidak dihuraikan secara terperinci hatta oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah desain
Dan Allah itu adalah yang maha bijaksana. Allah sebagai arsitek yang desain syariat ini, dia menentukan bahwa prinsip dalam Quran Allah sendiri. Huraiannya melalui penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Tapi Allah juga menghendaki bahwa umat ini tidak berhenti daripada menggunakan nikmat akal yang diberikan oleh Allah. Hatta dalam masalah agama pun, selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para ulama masih lagi terus mengkaji Quran, cuba mempelajari isi kandungan Al-Quran, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita melihat ulama daripada dulu sampai sekarang kerjanya tak habis-habis menimba ilmu dan pengetahuan yang diharapkan dapat diperolehi daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita jumpa ayat seperti ini ya tuan-tuan ya, kibian dan ibu lisyaik bahwa Quran itu sebagai penjelasan, keterangan kepada segala sesuatu. Ini jangan sampai kita punya tanggapan yang, wah kalau itu senang kerja kita jadi orang Islam, many quote aja yang dah ada masalah dan konflik apa gitu dia. Ya kan? Everything is there in the book. Oh tak semua ada, okay don't worry, semua Nabi dah terangkan, semua dah sempurna dah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala ternyata melalui syariat yang diatur begitu, Allah tidak mahu umat Islam ini berhenti daripada belajar dan mengkaji. Kadang-kadang ada perkara yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu bila dihuraikan lagi oleh para ulama boleh berlaku penyesuaian kerana kehidupan manusia ini terus berubah daripada satu zaman ke satu zaman. Sebagai contoh, kalau kita lihat prinsip yang ada dalam Al-Quran ialah jangan memudaratkan diri kita sebagai manusia. Nikmat yang ada kita syukuri, sebab segala nikmat yang Allah berikan itu akan Allah tanya pada hari akhirat nanti. Nikmat kita macam-macam, masing-masing orang masing-masing nikmat. Jangan katakan nak banding orang Singapura dengan orang ke Afrika. Tuan-tuan dipukul saya di isu pun nikmat kita lain-lain masing-masing. Jangan kata orang isu dengan orang sebawah, tuan-tuan dengan blok sebelah pun tak sama. Jangan katakan dengan blok sebelah, adik-beradik kita yang lahir daripada ibu yang sama, rahim yang sama, menyusu daripada susu yang sama, tetapi nikmat yang kita terima daripada Allah tidak serupa. Ya kan? Lalu bagaimana kita menerima, kita mengatur? Allah hendak kita jangan terus berhenti berpikir mencari apa yang terbaik untuk keperluan hidup kita di dunia dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat bila kita kembali kepada Allah. Saya sebutkan perkara ini penting, kenapa? Sebab kalau ada di kalangan kita yang menganggap ataupun menyangka Quran itu dah lengkap segala-galanya, tuan-tuan, dibimbangi bahawa kehidupan kita ini akan menjadi berkudakan. Ini yang timbul masalah bila ada sebahagian orang, pada dia dalam tanggapannya sudah agama itu dah tak boleh nak kaji-kaji lagi, dah sempurna, dah komplit, dah perfect, dah cukup, nak ada apa-apa kita balik pada Quran dan Sunnah, pegang itu saja. Apa nak cari ulama, nak fikir lagi, nak kaji lagi. Ya kan? Sempurna nama Allah dalam Quran dah ada segala sesuatu. Tuan-tuan, nanti ada cabaran-cabaran baru. Kita gagal mencari jawapan dan huraian. Kita akan gagal untuk mencari bagaimana meneruskan kehidupan ini sebenar-benarnya seperti mana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh tuan-tuan, sebagai contoh. Kalau kita nak anggap bahawa Quran itu dah cukup segala sesuatu, kita hidup di Singapura sekarang ni, nak bina masjid macam mana sekarang? Ada panduan dalam Quran bina masjid macam mana? Ada sekarang. Masjid itu mesti besarnya berapa kaki, berapa meter lebar, tingginya mesti macam mana, dindingnya mesti buat daripada mana, arkiteknya mesti design start from what? Start daripada floor plan dulu ke? Ataupun start daripada shell kerangka bangunan dulu ke? Ataupun bagaimana? Itu tak ada panduan dalam Quran. Tapi kalau kita anggap bahwa Islam itu dah sempurna, Ustaz, kalau Quran tak ada, hadis Nabi mesti ada, mesti ikut apa yang Nabi buat, itu saja dah, sudah. Tuan-tuan, akhirnya kalau itu yang kita tanggap ataupun itu yang kita sangka,
ini segala masjid yang kita buat sekarang ini tak cukup ataupun tak betul caranya. Sebab Nabi tak buat masjid macam ni. Ada Nabi buat masjid, dalam masjid ada tandas, saya tanya tuan-tuan. Tuan-tuan saya tanya, ada tak dalam zaman Nabi SAW buat masjid, dalam kompleks masjid tu ada tandas, tempat buang air kecil, tempat buang air besar, ada? Tapi pasal kita buat masjid ada tandas? Ikut panduan ke tak ikut panduan, saya tanya tuan-tuan? Ikut panduan ke tak ikut panduan? Oh Ustaz, salah caranya. Kan Islam dah sempurna, apa yang dalam Quran, peletakan Quran, hadis Nabi, kita ikut itu je. Nabi buat masjid setakat tembok, ada tiang, ada lantai, ada bubuk, dah. Malah ada seorang Arab kampung, Arabi bila masuk masjid, kan ada kisah buang air kecil dalam masjid. Ya kan? Akhirnya ditegur oleh Nabi. Sudah selesai buat kerja dia, sahabat nak halang, Nabi kata tak membiarkan dulu. Dah habis, Nabi tegur. Nabi kata, tempat ini tidak sesuai buat kerja macam ni. Maknanya buang air bukan di sini, buang air tempat lain. Tuan-tuan, kita datang masjid Al-Islam, masuk masjid sebelum sembahyang. Kita buang air pun tak, walaupun tak semua, tapi biasa kan. Jangan kata kita datang nak solat. Kadang-kadang kita jalan shopping pun, bila nak buang air ke, ada hajat ke, ada pergi kedai ke apa, ya solat kita, singgah masjid. Oh, bagus, 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 pagi singgah masjid. Nak pergi memberut kan? Masalah yang saya sebutkan ialah, kalau kita ini tidak faham, kita ingat bahawa Islam itu dah sempurna, sesempurna-sempurnanya segala yang ada dalam Quran dan hadis sahaja, maka kita akan menjadikan kehidupan kita nak melaksanakan agama itu jadi sempit dan tidak dapat sesuai dengan keperluan kita. Cara kita mengatur hukum hakam kehidupan keluarga sebagai hukum hakam keluarga. Dalam Quran, ada tak ayat yang mengatur bahawa untuk hukum hakam kahwin, cerai, talak dan sebagainya, itu ada satu tempat namanya pejabat nikah ataupun mahkamah. Ada tak dalam Quran semua? Mesti ada undang-undang dia, kalau Singapura namanya undang-undang pentadbiran hukum Islam, AMLA. Dalam Quran ada tak undang-undang yang macam itu? Tuan-tuan cari, tak ada. Yang macam itu tak ada. Cari hadis Nabi SAW, ada tak Nabi mengatur, wah ni ada masjid, nanti sana sikit ada bangunan pejabat nikah, siapa nak kahwin mesti register, tak register salah, yang nak register pun tak boleh sembarang orang, yang dilantik sahaja naib kali, mana boleh Ustaz Patris nak nikahkan orang walaupun dia mufti, undang-undang mana ni? Nabi ada buat macam tu, saya tanya. Nak bercerai, gaduh suami isteri, kena pergi mahkamah dulu, mengadu, kena register. Sebelum dengar dengan hakim, nak kena ke kaunseling dulu. Oh, aku punya mahkamah orang nak cerai, dah tak sudilah dengan dia, wah. Masih nak kaunseling-kaunseling, masih ada benda ni, semua bidah. Nabi ada kaunseling-kaunseling sebelum dengar orang nak cerai ke dia. Ada kaunseling-kaunseling. Makanya, kalau kita ni menyangka bahawa yang namanya Islam, Quran dengan hadis itu dah sempurna, perinciannya begitu rupa, tuan-tuan, hidup kita pada hari ini akan jadi susah untuk kita laksanakan agama demi mencapai matlamat yang diterapkan oleh Allah. Padahal bila kita bina masjid, Nabi tak berbina macam ini, tetapi prinsipnya kita ambil dalam Islam. Bahawa bila nak beribadat, rumahnya itu yang namanya masjid sesuai dengan keperluan kita dirikan solat bersama. Maka apa yang diperlukan? Kita nak solat mesti khusyuk. Nak khusyuk, kalau boleh biar selesa mungkin. Maka sebab itu bila sekarang kita bina masjid, mesti ada kipas. Masjid mula-mula siap, masjid Al-Islam, banyak aduan cakap sembahyang panas tu, gelo-gelo Ustaz, apa pasal kurang kipas? Dah ada kipas helikopter dah. Nabi ada pasang kita kipas helikopter? Tak ada. Tetapi
kita pasang. Kenapa? Sebab prinsipnya sebagai orang yang diamanahkan untuk mengatur keperluan hidup masyarakat dari segi keperluan agamanya, menyediakan satu tempat yang sesuai dengan keperluan untuk ibadat solat berjamaah dengan selesa supaya ibadat kita mendatangkan khusyuk dalam hati. Antara solat waktu seminggu, dua minggu pertama masjid belum ada kipas helikopter dengan solat sekarang ini ada kipas helikopter, mana lebih khusyuk tuan-tuan? Pastinya bila dah tak panas sangat, ya kan? Bila nak ibadat yang namanya solat berjamaah, pastinya kita diajar oleh Nabi untuk berwudu dulu. Sebelum ibadat, kalau ada najis, dibersihkan dulu. Kalau ada keperluan hajat untuk ditunaikan, hajat buang air kecil ke, buang air besar ke, perlu dilegakan dulu, ya kan? Walaupun zaman Nabi tak disiapkan tandas khas untuk masjid, tetapi kerana keperluan. Kita bukan lagi hidup dalam zaman di mana siapa yang sakit perut ataupun nak buang air pergi cari belakang pokok boleh mana-mana. Tak boleh tuan. Tidak sesuai dengan kedudukan agama Allah ini. Dan keadaan hidup sudah berubah. Jadi walaupun perinciannya tidak sama dengan apa yang Nabi SAW buat, tapi kita meyakini bahawa Allah membuka ruang untuk dalam melalui peredaran dan perubahan hidup manusia, keperluan-keperluan ini kita cari jalan terbaik untuk kita penuhi. Jadi makna tibyanan likulli syai dalam kitab itu Allah turunkan segalanya sudah ada keterangan yang jelas. Kita faham bukan tentang kaitan hidup dunia. Sebab itu Allah serahkan kepada kita urusan dunia. Yang masalah agama pun mana prinsip kita ikut Quran dah sediakan, tetapi perinciannya kita lihat bagaimana ditunjukkan oleh Nabi SAW dan perlu kita melihat keperluan berdasarkan kepada perubahan-perubahan dalam diri. Baik, masih belum boleh lagi. Mungkin ada orang bertanya, Ustaz, tapi kan ada ayat saya dengar. Selalu ada Ustaz-Ustaz sampaikan ayatnya. Bahawa di hujung-hujung hidup Nabi SAW ada satu ayat. Selalu saya dengar Ustaz-Ustaz cakap, ini ayat penghabisan daripada Quran. Ayat yang last diturunkan dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Pernah dengar buat ayat ini? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agama. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan untukmu nikmat-nikmat. Wa raditu lakum al-islam adina, dan aku reda Islam itu menjadi agama. Allah kata tiga perkara. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Nombor dua, aku cukupkan rezeki untukmu. Nombor tiga, aku reda Islam jadi agamamu. Okay? Itu kan mereka sempurna saat dah komplit. Ini ayat last turun. Kata dia. Dah komplit. Kalau dah komplit, komplit lah. Pasal kita nak cari lagi huraian, nak fikirkan lagi, nak kaji lagi, nak korek benda baru lagi, nak lihat apa panduan yang perlu dalam kehidupan kita yang dah berubah-ubah ini. Kan dah sempurna, usaha dah perfect dah. Tuan-tuan, yang pertama sekali saya nak katakan, ayat ini bukan ayat terakhir yang turun daripada Al-Quran. Tuan bacalah kitab-kitab tafsir. Para ulama kata ada khilaf. Yang mana satu ayat yang terakhir, tapi banyak-banyak khilaf bukan ayat ini. Satu. Ya, ini bukan ayat terakhir. Al-Yawma akmaltu lakum, bukan ayat terakhir. Ayat yang terakhir, kalau ikut pada pendapat jumhur ataupun majoriti ulama, ayat lain dalam surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Bertakwalah kamu, berjaga-jaga menghadapi satu hari di mana kamu akan nanti balik kembali kepada Allah. Itu ayat lain. Yang pertama, keterangan saya ialah ayat ini bukan ayat terakhir yang diturunkan daripada Quran. Yang kedua, ayat ini bukan menunjukkan bahawa Islam itu bila dah sempurna dah terus beku macam itu.
Tidak boleh lagi dikaji, tak perlu lagi dilihat, tak perlu lagi difahami, tak perlu lagi tak disesuaikan dengan mana-mana keperluan bila datang keperluan yang tertentu. Tidak. Bila dikatakan oleh Allah, aku sempurnakan untukmu agama begitu, itu maknanya apa? Prinsip-prinsipnya Allah dah tetapkan. Jangan nak pandai-pandai lepas tentang prinsip yang baru, lepas 20 tahun, ataupun lepas 200 tahun, ataupun lepas 1500 tahun. Jangan pula ada di antara kita yang fikir-fikir kata, sekarang dah sampai masa nak kena ada Nabi lagi lah. Perlu ada Rasul keputusan yang baru lah. Sebab itu dah melanggar prinsip. Prinsipnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah penutup kepada sekalian Nabi dan Rasul. Jangan ada pula sekarang orang fikir, wah kita dah macam-macam ragam, macam-macam budaya. Orang Melayu lain, orang India lain, orang Tionghoa lain, orang Brazil lain, orang Sweden lain. Ini kan macam-macam keperluannya tak sama. Maka setiap bangsa, setiap kaum itu mesti ada Nabi dia sendiri. Itu yang datang Rasul Melayu. Tuan-tuan, prinsip sempurna sudah. Itu maksudnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan bila Allah kata aku redha Islam itu menjadi agamamu, kita lihat Islam yang ditinggalkan, yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu Islam yang bagaimana? Islam yang membuka ruang, malah menjadi kewajiban ke atas setiap orang daripada kita untuk terus mencari kefahaman, pengertian, ilmu dan pengetahuan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau orang yang berijtihad, maknanya dia cari dengan ilmu yang ada, ada kemahiran, ada kemampuan berijtihad mencari uraian dan jawapan, kalau betul ijtihad dia dapat dua pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau siapa berijtihad ijtihadnya tak betul pun tetap dapat satu pahala. Apa maksud hadis ini? Maknanya umat Islam disuruh, Islam agama dah sempurna prinsipnya, tetapi perinciannya jangan berhenti daripada berusaha, sebab umat Islam ini tidak sepatutnya menjadi umat yang mati akannya, yang sudah berhenti keupayaan untuk berhenti. Itu maksudan yaum akmaltu lakum dinakum. Saya minta maaf tadi sebab tak dapat keluar ayat-ayat yang saya dah siapkan. Kalau kita dapat keluar, kita boleh lihat satu persatu. Jadi tuan-tuan, bila kita dapat sesuatu ayat yang mana kita yakini Quran itu sebagai panduan kita, patutnya memberikan cahaya kepada kita supaya jalan tidak teraba-raba dalam kegelapan, itu jangan dalam erti kata kita sangka kita dapat satu ayat tetapi terus itulah yang benar sebenar-benarnya, mutlak definite truth. Setiap ayat kita jumpa, kita tengok terjemahan, kita tengok huraian, kita dengar, kita baca kat Facebook, kita dapat WhatsApp, ini makna ayat ini, itulah yang benar. Jangan tuan-tuan. Sebab nak memahami ayat Allah ini, dia tidak boleh petik-petik itu saja. Dia kena tengok ayat ini ada tak ayat yang lain yang ada kaitan. Mungkin dalam surah yang lain akan memberikan huraian dan penjelasan yang lebih luas lagi. Sebab bahasa Arab ini seperti mana setiap bahasa yang ada, setiap bahasa ada cirinya yang khusus. Bahasa Arab ya tuan-tuan, sebagai contoh, saya bawa contoh. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang bila kita baca, kita lihat ada perintah daripada Allah. Tapi bukan semua perintah itu merupakan suruhan. Contoh ya, contoh. Kalau orang belajar bahasa Arab, belajar nahwu, dia tahu bahasa Arab ni kata kerja. Kata kerja ya, itu ada tiga macam. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi itu past tense. Jalasa, dia dah duduk. Kalau cerita pasal tadi pagi cakap jalasa dia dah duduk, fi'il madhi past tense. He sat. Nombor dua fi'il mudhari, present tense. Kata kerja menunjukkan sekarang. Oh dia tu sedang duduk, kita sedang duduk. Najlisu, we are sitting, we sit sekarang. Ya kan? Ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Yang nomor tiga namanya fi'il amr. Fi'il amr, fi'il perintah. Najlis, duduklah.
Dia apa ni kita kata instructive form dengan arahan, itu fi'il amr. Tapi bukan semua yang kita lihat dalam bentuk fi'il amr, perintah dalam Quran itu merupakan suruhan. Contoh ya saya. Pertama, kalau dalam Al-Quran ada ayat aqimis salat. Aqim, dirikanlah salat, ya kan? Itu aqim fi'il amr, bentuknya bentuk perintah. Bila kita lihat Allah kata dirikanlah salat, yang kita faham apa? Allah suruh kita sembahyang tak? Allah suruh kita sembahyang. Mana kita tahu sebab Allah kata aqim as-salat, dirikan salat. Perkataan aqim, dirikan, itu fi'il amr. Tapi ada ayat yang lain. Katalah contoh ayat wa idza halaltum fasqadu. Wa idza, dan apabila sudah halaltum, kamu bertahallul. Kalau orang buat haji umrah, dah habis tawaf, dah habis umrah, dah tahallul, baik dah cukur rambut. Ya kan? Kata Allah apa? Fasqadu, maka berburulah kalian. Berburulah. Tahu berburulah? Haji. Buru binatang. Itu fi'il amr. Allah kata, pergi berburu. Berburulah. Tuan-tuan, kalau dalam aqimis salat, dirikanlah salat, kita tahu perintah itu merupakan suruhan, kita disuruh sembahyang, betul tak? Tapi dalam ayat tahallul ini, agak-agak kita disuruh pergi berburu, kan? Kita disuruh pergi berburu. Fi'il amr tau. Kata Allah, pergilah berburu. Go and hunt. Saya nak tanya tuan-tuan, pernah tak ikut mana-mana kursus haji, Tok Syekh, Tok Jeh, Ustaz Haji, Tok Kurang Kajar, nanti lepas tahallul kita mesti ramai-ramai pergi berburu, ya? Bawa lastik ke? Berburu apa? Tak kira lah, berburu burung merpati ke, berburu kambing ke, ada tak yang macam-macam tu? Apa usah-usah sekarang daripada Allah dah perintahkan, itu kan perintah Allah. Kata Allah, kalau dah tahallul, pergi berburu. Masa tak orang kerja kita pergi berburu? Bayar mahal-mahal, kasih pada GSM, kudisan, susah payah, khusus. Ini perintah Allah lah, masa tak buat? Kata-kata, itu suruhan itu bukan? Bukan. Walaupun ingin amal, walaupun bentuknya itu dalam bentuk kata kerja perintah, tapi bukan suruhan, sebaliknya buat. Bila Allah kata pergilah berburu, kalau bukan suruhan apa? Kalau bukan suruhan apa? Izin. Izin. Ketika ihram belum tahallul, belum selesai, boleh tak kita memburu binatang? Tak boleh. Dosa, gedendam. Orang tengah ihram, hatta boleh sembelih binatang tak? Tak boleh, memburu tak boleh. Tapi bila Allah kata, bila kamu dah selesai tahallul, pergilah berburu. Pergi berburu itu bukan suruhan, tapi keizinan. Allah nak kata sekarang dah tahallul, kalau ada niat nak memburu binatang, silakan pergi. Bukan mesti, bukan disuruh, tapi diizinkan. Apa tak tahu? Padahal fi'il amr. Sebab itu bila kita baca Quran, jangan cepat-cepat nak pandai-pandai keluarkan hukum. Itu yang takutnya, macam pihak masjid tetapkan tajuk kita pada malam ini, Quran patut jadi cahaya, tapi cahaya bagi kita membutakan mata kita. Masa salah faham? Baik. Dirikanlah solat, suruhan semua solat. Pergilah berburu, bukan suruhan, tapi keizinan. Saya bawa satu lagi pilihan. Kata Allah, waktu di surat ini mitri, datangkanlah dan hasilkanlah satu surah seperti mana surah yang ada dalam Al-Quran. Waktu di surat ini mitri, datangkan. Bila Allah kata datangkanlah, beri, produce, fi'il amr. Dalam bentuk kata kerja perintah, Allah kata datangkan, beri, kan? Itu suruhan kan?
Ini ayat tentang apa ni? Ayat di mana orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul palsu. Mereka menuduh Quran ni, ayat yang Nabi sampaikan tu, itu karangan Nabi sendiri. Nabi yang menolong, duduk, hayal, fikir, Nabi karang, Nabi cipta sendiri, Nabi kata, wah, ini wahyu daripada Tuhan. Jadi mereka tak terima, mereka kata mereka tuduh, Nabi itu berbohong. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kata pada mereka, datangkanlah, datangkan. Tak payah banyak, satu je surah yang setanding dengan surah dalam Al-Quran. Bila Allah kata datangkanlah, itu suruhan dia. Bukan suruhan, it's not an instruction. Kalau ada suruhan, kita mesti boleh buat. Baru jadi instruction. Padahal nak karang satu surah, siapapun hebat macam mana manusia boleh mengarang hebat, boleh tak siapa yang boleh menghasilkan satu surah yang nilainya, kualitinya, mutunya macam buku surah yang benar-benar turun daripada Allah. Boleh? Tak boleh. Jadi bila Allah kata, datangkan, bawakan, hasilkan, tulislah. Itu bukan suruhan. Itu apa nama dia? Itu apa nama dia? It's a challenge. Itu satu cabaran yang mana manusia tak akan mampu siapapun untuk laksanakan. Allah cabar. Kalau kamu tak boleh buat, tak boleh karang satu surah pun macam Al-Quran, dan kamu tidak ada alasan nak menuduh yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang pembohong yang merintir-rintir Quran sendiri. Bagaimana pula dengan satu ayat yang lain? Kata Allah, fa'bud ma syi'ta min duni. Ada fi'il amr lagi. Kita dah jumpa fi'il amr tadi, salatlah, suruhan suruh salat. Nombor dua, fi'il amr perintah, bergurulah, itu bukan suruhan tapi izin, ya kan? Nombor tiga, hasilkanlah satu surah dalam Quran yang sama macam Quran, itu bukan suruhan tapi cabaran, ya? Nombor empat, kata Allah, sembahlah, fa'bud, fi'il amr dalam bentuk kata kerja perintah, ya? Kata Allah, sembahlah apa sahaja yang kamu suka selain daripada Allah. Ada tak dalam Quran? Kata Allah, sembahlah apa sahaja yang kamu suka selain daripada Allah. Saya nak tanya, ini Allah suruh ke? Allah suruh ke kita sembah selain daripada dia? Tak mungkin. Ini keizinan ke? Allah kasih can ke? Sembahlah tak berkohin. Sembahlah tak. Pulang kamu nak sembah apa? Sembahlah selain daripada aku. Keizinan ke? Tidak. Cabaran ke? Tak kena. Tapi apa maksud sembahlah kat sini? Apa sembahlah? Ancaman daripada ancaman, it's a threat. Kau berani? Aku Tuhan, kau hidup pun aku yang jadikan. Kalau berani cubalah sembah selain daripada aku, kata Allah. Bukan Allah izinkan. Macam kita dulu budak-budak, ya kan, nak sangat main hujan. Mak kata jangan, nak main hujan juga, luar air banjir, wah nak swimming juga. Ya kan, mak kata jangan, mak fed up lama-lama. Kau nak pergi keluar, keluar, nak cuba keluar. Bila mak kata keluar, keluar, pergi lah main, pergi main. Itulah Allah mak izinkan, kan? Mana ada anak bila dengar macam tu betul-betul dia keluar. Eh, mak dah izinkan, mak kata kau keluar, kau keluar. Bukan mak izinkan. Mak kasih warning, kau berani keluar, kau tengoklah nanti, ya kan? Kata Allah, sembahlah. Padahal fi'il amr, perkataan itu kata kerja perintah, tapi bukan maknanya perintah. Sebab itu tuan-tuan, bila dapat ayat Quran, jangan sebarang-sebarang, jangan suka-suka. Kena ada ilmu, kena faham, kena belajar, kena tanya, kena rujuk kepada mereka yang memahami. Kalau tidak, kita salah faham. Kita ingat Quran itu dah lengkap, kita dapat terus dapat jawapannya. Tidak. Kalau itu sia-sia para ulama kita beribu tahun sampai sekarang tak habis-habis mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh lagi contohnya, contoh. Ada satu ayat Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bekerjalah kamu, i'malu, beramallah kamu. Kerana sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan sekalian orang beriman akan melihat pekerjaan kamu itu. Jadi ramai daripada kita pernah dengar ayat yang disampaikan mungkin Pak Imam ke semasa solat Jumaat, mungkin ustaz-ustaz kuliah ke, mungkin pernah dengar salah satu syarahan saya pernah bawa ayat, bukan sekali dua, beberapa kali ayat kata Allah beritahu kepada mereka yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramallah kamu, berusahalah kamu, buatlah kamu, kerana nanti Allah akan lihat perbuatan kamu, Allah akan lihat usaha kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan melihat hasil kamu, melihat pekerjaanmu, amal kamu itu. Begitu juga orang-orang beriman akan melihat pekerjaan kamu. Mampu ustaz-ustaz pun terangkanlah ayat ini maksudnya apa. Maksudnya ialah kita disuruh berusaha. Berjaya tak berjaya itu ketentuan Allah. Berhasil tak berhasil siapa yang kurniakan? Allah. Tapi yang penting kita berusaha dan beramal. Usaha itu yang Allah nak lihat. Ya, maksud ayat ini. Contohnya, sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibu ya. Nabi kata siapa yang nanti panjang umur dapat hidup sampai akhir zaman, sampai datang hari kiamat, dia nampak depan matanya tu hari kiamat sedang nak berlangsung. Tapi dalam tangannya masih ada menggenggam sebiji benih. Nabi kata buat apa? Nabi suruh buat apa? Tanam benih. Padahal dah kiamat dah ni. Apa gendong tak? Apa gendong dia? Apa gendong dia? Ya kan? Dan kiamat hancur lah. Kita tanam benih, pupuk yang paling cepat pun tumbuh keluar hasil. Kalau tanam, berapa lama nak hidup? Jangan cakap pasal durian dah 10 tahun baru berbuah kan. Tauge dah kacang hijau. Kita tanam dah, dah buat eksperimen sekarang belajar sains kan. Kita letak tisu, kapoi kecil, ada tisu, ada air, letak. Nanti akan tumbuh. Naik batangnya, keluar daunnya, ya kan? Cepat tak? Itu antara yang paling cepat tumbuhan boleh keluar. Berapa hari itu tuan? Nak tanam kacang hijau, nak keluarkan jadi tauge itu pun makan hari. Ini kalau dah kiamat depan mata dah, suruh tanam apa hasil? Tapi Nabi suruh tanam. Sebab apa? Sebab nilainya pada usaha, bukan pada hasil. Hasil itu ketentuan Allah. Tapi tanam itu satu kebaikan, dapat pahala di sisi Allah. Hatta pada akhir zaman sekalipun tinggal berapa minit nak hancur dunia, cari pahala. Wah, ayat Allah tadi kata apa? Wa bulik malu, beramallah kamu dan berusahalah kamu, sebab Allah nak lihat usaha kamu. Baiklah. Jangan terperanjat ya kalau saya katakan sebenarnya ayat ini turun bukan cerita pasal itu. Ayat ini sebenarnya turun bukan cakap pasal orang beriman suruh beramal lembata. Kau kalau cari ini ayatnya dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah, kau boleh cari ayat 105 surah At-Taubah. Kalau kita baca ayat ini nak faham cerita asalnya, kita kena baca ayat-ayat sebelumnya dan ayat selepas. Surah At-Taubah ayat 101, 102, 103 sampai ayat 105 ini sambung dengan ayat 106 lepasnya 107. Sebenarnya ayat ini ayat ditujukan kepada orang-orang munafik. Kisahnya dalam surah At-Taubah ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipersiapkan oleh Nabi untuk mempertahankan Madinah dan agama Islam berhadapan dengan musuh tentera nak datang menyerang daripada Mekah, itu kan datang panggilan untuk mempertahankan perjuangan agama. Tapi ada satu golongan orang yang walaupun mengaku Islam di lidah, hatinya masih kafir, orang munafik. Tak nak jihad dia. Mana dia berani hadapi musuh masa tak beriman pun dengan Allah? Mana dia beriman dengan syurga? Mana beriman dengan Al-Quran? Mana dia ikut Nabi sallallahu alaihi wa sallam? Jadi bila sampai masanya para sahabat disuruh pertahankan agama berhadapan dengan musuh, orang munafik tak nak pergi. Cari macam-macam alasan. Oh, itu tak boleh lah ya Nabi.
Rasulullah tak boleh begini, masih baru kahwin, cantik lagi, belum sempat honeymoon, kasih cat lah sikit. Ini kebun kita banyak, kita pergi nanti mati, siapa nak jaga kebun, anak-anak sekolah, siapa nak bayar yuran. Itu kalau cerita kita hari ini lah, cerita kita. Kenapa Nabi macam alasan, pokoknya tak nak pergi. Dah lah tak nak pergi, hasut yang lain jangan pergi. Orang pergi pun aku pergi dapat mati kata. Dah sebagian orang yang baru beriman dengan Nabi masih belum kuat. Imannya jujur, tapi belum kuat pendirian, dihasut dengan orang-orang munafik seperti ada yang berbelah bagi jadi. Orang munafik kata Allah, bakhil, kedekut, suruh sedekah, anak sedekah, masa tak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah menunjukkan ayat ini kepada mereka. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kamu buatlah, buatlah yang kamu buat. Sebab nanti Allah akan lihat apa yang kamu lakukan. Rasul akan perhatikan jadi saksi apa yang kamu kerjakan. Orang beriman, waktu kat dunia beriman, tak tahu apa hati kamu yang menyimpan dalam kekufuran, orang tak tahu. Tapi hari kiamat, semuanya akan didedah dan dibuka rahsia, dilihat oleh orang-orang beriman. Kejahatan yang kamu simpan selama ini. Apa tak? Itu cerita asal. Jadi bila kata Allah, malu, berusahalah, buatlah, beramallah, asal itu bukan suruhan. Tapi satu ancaman, satu penghinaan sebab yang diturunkan, ditujukan kepada orang-orang munafik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dapat ayat, jangan cepat-cepat kita terus salah tafsir, akhirnya kita jadi keliru. Apa sebenarnya maksud Allah Subhanahu? Jadi gini tuan-tuan, kalau contoh macam ayat ini, asal ceritanya tentang orang munafik, Allah ukur dan ancam mereka. Tapi bila kita lihat ayat itu, perkataannya umum, cerita asal untuk orang munafik, tapi ayatnya, kalimatnya, lafaznya umum. Maka bila kita gunakan untuk kita, bolehlah juga. Pokoknya kita disuruh beramal juga. Jangan persoalkan berhasil tak berhasil, kita tetap akan dilihat pahalanya diberikan oleh Allah, ya kan? Boleh juga. Tapi bayangkan kalau ada ayat lain, ceritanya lain, kita tak perhatikan sebenarnya cerita ayat itu pasal apa, kita pandai-pandai nak faham sendiri, sekali keliru tuan-tuan, Allah suruh buat A, kita buat B. Apa jadi? Tak ke bahaya agama kita? Tak ke jadi rosak amalan kita? Tak ke jadi ditolak oleh Allah usaha kita? Itu yang sampai sebagian orang pasal nak pertahankan agama, pasal nak pertahankan Islam kononnya, dia buat perkara yang sebenarnya mendatangkan kemurkaan daripada Allah. Nak pertahankan agama, pertahankan, tapi jangan datangkan kemusnahan, ini tidak. Nak pertahankan agama sampai mengumpahkan darah orang, orang yang tak ada kena mengedai, yang tak berdosa, semua mati dengan perbuatannya. Orang macam ini tuan-tuan, bila tanya dapat pegang daripada mana ni dia pakai ni, keluarkan ayat Quran, keluarkan hadis Nabi. Tapi kalau kita perhatikan, mereka itu salah faham apa sebenarnya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh sembarang-sembarang tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, ya, kita bayangkan kalau kita ni berada dalam satu tempat sekitaran kita gelap gelita. Bayangkan kita di rumah, tiba-tiba blackout, satu pokok tak ada satu pun lampu hidup. Lampu jalan pun mati semua, lampu blok semua mati, rumah kita lampu tak ada, ya kan? Tak ada sumber cahaya sama sekali. Malam pula bulan tak ada, malam satu hari bulan. Kalau malam 15 pun terang juga bulan mengambang, satu hari bulan. Dalam keadaan gelap segelap-gelapnya, kita nak jalan kan kena hati-hati. Nak jalan pun susah. Daripada bilik nak keluar, nak pergi dapur, nak masuk bilik air. Lagi pula tengah buang air, lekau macam itu. Atau nak cari pipe pun, kalau kita pun bingung, takut kita nak jalan. Rasa macam kita ni orang buta, tak nampak apa-apa tuan-tuan, ya kan? Kalau kita dapat cahaya sedikit, katalah capai-capai dapat juga handphone kita. Dapat handphone tu adalah cahaya sikit, sama ada skrin dia, lagi sekarang ada apps, apa tu ada touch, apa kan, ada lampu suruh kat handphone itu, ya kan? Malam
Dia bukan macam aku suruh betul-betul yang bateri besar, bol besar. Aku handphone kecil aja, kata lain. Nampak sikit tak? Nampak sikit. Dah tak terlalu gelap, ya kan? Kita kena hati-hati. Jangan baru dapat lampu sedikit, nampak ada cahaya sedikit, terus kita nak lari macam waktu terang. Siang-siang buta tak? Nampak ada cahaya sedikit, cahaya itu memberikan kita panduan melihat apa yang dekat sekitaran kita. Nak jalan masih kena hati-hati. Kalau lagi 6-7 langkah kita tak nampak tembok ke depan, masih gelap lagi katanya. Jangan terlalu gairah dengan sedikit ilmu yang kita dapat, sama ada kita belajar daripada guru, sama ada kita dapat daripada kawan, sama ada kita baca daripada pembacaan kita, dapat sedikit ilmu, syukur membantu kita ini menghadapi kegelapan hidup kita. Tapi jangan kita menyangka lampu yang kecil ini kita dah nampak satu dunia, tuan-tuan. Bahaya. Lampu kecil, lampu macis itu saja dalam keadaan blackout yang terlalu gelap, kita main sodor saja, pincul kepala kita langgar tembok. Bengkak hidung kita langgar pintu. Terseliur kaki kita salah urat, salah pijak antara bendul pintu yang ada. Ya kan? Sebab kita terlalu yakin dapat cahaya sedikit, kita dah nampak satu rumah. Belum lagi. Nanti bila dapat cahaya sedikit lagi, kita tambah dapat pula lilin daripada laci kabinet, itu kan nampak terang sedikit lagi. Belum terang betul, tapi setiap cahaya yang dapat itu memberikan kelegaan kepada kita, menghilangkan sebahagian daripada kegelapan dan kejahilan kita. Tapi jangan kita terpedaya merasakan seolah-olah kita dapat matahari menjuluh seluruh dunia ini. Belum. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu itu dapat ilmu tak banyak, sikit aja diberikan oleh Allah. Jangan dapat sedikit terus kita sombong menyangka kita dah tahu segala-galanya. Itu yang selalu itu yang dikatakan. Patutnya Quran memberi cahaya membantu kita, tapi kita bertambah buta dan terus dalam keadaan tidak faham apa sebenarnya panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu perlu kita belajar untuk ilmu. Jangan malas, jangan rasa dah cukup dengan yang kita ada. Ada sebahagian orang, tuan-tuan, dia kata, saya ni ustaz, rasanya tak payah nak duduk buang masa tu kat masjid, lagi setelah datang kuliah Senin malam, kuliah Selasa malam, kuliah nak datang kelas lagi antara anak. Yang penting kita jaga hati kita bertakwa kepada Allah, kira-kira Allah kasih ilmu. Kita jaga takwa dengan Tuhan, dapat ilmu direct daripada Allah, kasyaf belah dunia, belah ilmu dia, hakikat ma'rifat semua kita dapat. Yang penting takwa. Boleh pakai ke tak dipakai ni? Pendapat yang macam ini boleh pakai ke tak dipakai? Tak berani pula nak jawab. Boleh? Kita tak payahlah belajar. Semayang tak bayar gaji, usah-usah datang. Ustaz datang ada kena layan dia, panggil kereta kena jaga, siapkan tempat sejadah pula jadi imam. Sudah, masih buat sama asmai datang lain zikir banyak-banyak, takwa pada Tuhan, hati bersih, semua orang jadi alim. Masa Allah kasih ilmu direct. Ilmu daripada ustaz, ilmu menyimpang, ilmu singgah-singgah, ilmu tapis-tapis, tak dapat yang original, tak dapat yang otentik. Terus daripada Allah itu yang utama. Apa yang belajar tuan-tuan? Boleh? Kalau tuan-tuan kata tak boleh, dia akan kasih ayat Quran untuk tunjukkan yang dicatat. Apa ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Tuan-tuan cari ayat surah Al-Baqarah ayat 282, itu ayat hutang. Ayat cerita tentang ad-dain, tentang hutang. Ayat 282 surah Al-Baqarah itu ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Paling panjang. Tapi kat hujung-hujung ayat ini Allah kata apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah beri ilmu kepada kamu. Taklah ayat. Oh gitu ustaz ni. Betul lah, maknanya orang-orang yang buat macam itu tak payah datang belajar. Takut kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
bertakwalah kamu kepada Allah, Allah beri ilmu kepada kamu. Sebab belajar dengan Allah ini tak pandai-pandai. Belajar tak pandai. Belajar susah tak pandai. Kita dapat dia punya sempis saja, dapat dia punya permukaan saja. Ini yang dalam ni betul-betul. Kasyaf ilmu laduni Allah kasih. Ainul yaqin. Maka beruntunglah orang yang cari ilmu langsung daripada sumbernya yang maha tinggi. Cara dia macam mana? Wattaqullah. Takwa dia kepada Allah. Zikir kepada Allah. Sebab itu, orang yang zikir, hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Rasa ilmu Allah kasih direct. Orang yang tak nak zikir, sibuk belajar, tak nak zikir, tak nak buat. Ya kan? Hati tak tenang, pesan tak tenang, dapat ilmu bukan ilmu Tuhan, ilmu Ustaz. Ilmu Ustaz itu siapa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kan ayat itu sudah kita dengar. Dengan zikir pada Allah, hati menjadi tenang. Dan hati tenang, pasal kalau kita puas dapat ilmu langsung daripada Tuhan. Wa ta'ullah wa yu'allimullah. Maka macam mana kita nak terangkan orang macam ini? Nomor satu, sebab itu nak memahami Al-Quran perlu ada alat mahir dengan bahasa Al-Quran. Jangan kita buat rumusan ilmu, kita ingat kita dah cukup, padahal kita tak tahu bahasa Al-Quran itu bagaimana. Kalau orang belajar nahwu, dia baca ayat ini, dia tahu terjemahan yang saya berikan tadi bunyinya tak betul. Ayat wattaqullah wa yu'allimukumullah itu tak boleh terjemah. Kamu bertakwalah kepada Allah, hasilnya garanti Allah ajar kamu. Bukan macam. Tapi dia dua perkara yang berbeza. Satu perkara Allah kata, kamu hidup sebagai hamba aku, kena bertakwa. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, ini benda lain. Dia bukan hasil kepada takwa kepada Allah. Ini perkara yang lain. Allah dah cerita, hidup di dunia ini, ilmu yang kamu dapat, kepandaian apapun, itu sebenarnya yang kasih ilmu siapa? Belajar, tapi yakin akhirnya kasih paham Allah. Dia, kalau orang belajar syarat dengan jawab syarat, al-amr dengan jawab al-amr, orang belajar nahwu dia akan tahu. Terjemahan ayat ini bukanlah jawab kepada takwa. Bukan kamu bertakwa kepada Allah, hasilnya Allah kasih ilmu kepada kamu. Tak. Susah saya terangkan kalau tak dapat tunjukkan ayatnya, tuan-tuan. Ya. Dalam Islam, antara takwa dengan ilmu itu bukan macam seperti yang dikelirukan mereka yang mengatakan takwa dulu hasilnya dia tidak dapat ilmu. Tak. Dalam Islam prosesnya ialah cari ilmu, faham, tahu, mengerti. InsyaAllah dengan ilmu akan mendatangkan ketakwaan. Lain tuan-tuan. Ilmu kena usaha, ilmu kena cari, ilmu kena tuntut, kena berguru, kena rajin membaca. Tak boleh cukup dengan hanya berzikir harap kita jadi alim. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama." Yang hanya takut kepada Allah ialah mereka yang ada ilmu. Kalau ilmu tak cari, ilmu tak ada, belajar tak mau, macam mana nak takut kepada Allah? Orang tak takut kepada Allah, orang tak ada takwa dengan Tuhan. Prosesnya ialah cari ilmu, belajar, jangan malas, rajin datang kuliah, dengar syarahan, baca buku, baca kitab. Tak faham, tanya dengan orang yang boleh jelaskan. InsyaAllah, bila kita dah tahu, hati kita akan terdidik untuk merasakan takwa kepada Allah. Barulah kita nak taat, kita tahu macam mana nak taat. Apa perlu kita buat? Bila ada ilmu, baru kita tahu mana yang tak boleh, mana yang diharamkan oleh Allah. Kalau ilmu tak ada, kita suruh saja. Yang haram pun kita buat, pasal kita tak tahu itu haram di sisi Allah. Macam mana kita tak takwa? Ya kan? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ayat yang sering disalahartikan oleh sebahagian orang. Yang menyangka kononnya tak
dapat ilmu langsung daripada Tuhan tak payah belajar. Cukup dengan takwa, zikir sahaja pasti dapat ilmu hakikat di sisi Allah. Tak. Bukan begitu yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu Nabi ada dalam masjid. Sampai sahaja di Madinah dalam peristiwa hijrah, antara perkara yang awal-awal dibuat oleh Nabi, buat apa? Bina masjid. Dan masjid zaman Nabi, semasa hidup Nabi SAW, bukan tempat kita datang untuk sembahyang saja, tak. Itulah tempat Rasulullah menyampaikan ilmu. Rasulullah SAW menguraikan dan memberikan kefahaman. Sahabat-sahabat datang untuk mengerti dan memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu dan rasa takut dengan Allah. Tapi kan Ustaz, kata dia, orang-orang kita pandai menjawab perbuatan. Itu masalahnya. Dikasih satu ayat, kita dah terangkan ayat itu silap. Dari segi maknanya salah. Ayat yang lain ada menunjukkan bahawa pemahaman seperti itu tak betul. Dia buat satu ayat lagi tuan-tuan. Ada ayat lagi. Surah Fatir. Bukan Surah Fatir. Surah Al-Anfal. Ayat 29. Kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah beri kamu furqan. Tahu furqan? Furqan itu ilmu. Furqan itu daripada perkataan farraqa yufarriqu, furqan ialah seorang yang tahu membezakan mana yang hak dengan mana yang batil. Ya kan? Jadi ayat ini kalau kita perhatikan surah Al-Anfal ayat 29, Allah kata wahai orang beriman, kalau kamu takwa kepada Allah, Allah beri kamu furqan. Ha, itu kan suruh takwa dulu. Bila takwa dapat furqan. Furqan itu apa? Ha, kefahaman. Tahu mana yang gelap, mana yang terang, mana yang betul, mana yang salah. Mungkin takwa dulu sekarang. Buat apa nak pergi belajar-belajar ilmu? Allah, ya ja'al lakum. Allah akan berikan untuk kamu. Ha, nama dulu. Tentulah kita kena faham. Apa makna furqan? Furqan ialah satu keupayaan dan kemampuan untuk membezakan yang hak dengan yang batil. Itu tahap ilmu yang lebih tinggi daripada sekadar maklumat. Kita ilmu, maklumat, pengetahuan kita tahu. Tetapi ada orang ada ilmu, ilmu itu tidak menjadikan hatinya terpandu. Dia setakat tahu, oh kalau belajar Quran memang dah belajar macam-macam. Nahu dah belajar, baca kitab dah banyak. Kalau datang nak berbual dengan dia, memang kita kalah dengan dia. Tapi belum tentu yang dia tahu itu mempunyai kesan ke dalam hatinya. Sebab itu ada orang yang alim ilmu banyak, tapi maksiat masih buat. Ada tak tuan? Jangan katakan yang maksiat masih buat, malah ada orang yang tak menjadi orang Islam pun, tapi jadi pakar dalam agama Islam. Tak universiti-universiti sebahagian negara bukan orang Islam yang profesor tentang Islam, dia kaji sejarah Islam, dia kaji tentang Quran. Tuan-tuan, saya pernah jumpa sendiri waktu saya belajar kat UK dulu, ada seorang profesor dah tua, dah rincit tapi masih datang universiti naik basikal kayu ke universiti hafal Quran. Tuan-tuan, Quran dihafal tapi bukan orang Islam. Bukan orang Islam, tak percaya dengan Tuhan, tapi dia hafal Quran sebab minat dengan ilmunya. Itu yang kita kata, jadi orang beriman kita perlu ada furqan. Furqan maknanya apa? Ilmu itu bukan setakat pengetahuan, tetapi juga dia menjadi sesuatu yang memandu hati kita. Supaya kita ini dengan pengetahuan yang ada, kita menjauhkan diri daripada kebatilan. Kita berpegang dengan kebenaran, ya kan? Furqan itu perlu ada takwa. Bila kita bertakwa, kita pelihara diri kita, kita takut dengan Allah, kita elakkan diri, jangan sampai kita buat perkara yang dimurkai Allah, insyaAllah Allah akan jadikan ilmu yang kita ada sebagai furqan. Ilmu itu akan subur di dalam hati dan kepribadian kita. Jadi prosesnya betul tuan, dia tetap mesti bermula dengan tuntut ilmu dulu. Bila ada tuntut ilmu, insyaAllah kita kenal dan kita takut dengan Allah.
Jangan terbalik, nak zikir, nak takwa aja, lepas tu automatik dapat ilmu. Tak, kena belajar sungguh-sungguh. Hadir kuliah betul-betul. Bila dah ada ilmu, insyaAllah kita akan tahu dan kenal Allah. Bertakwa kepadanya, dengan hasil takwa, Allah balas, Allah berikan ganjaran. Ilmu yang kita cari itu bukan sekadar makluman sahaja. Akan subur, mekar dalam hati kita, menjadi furqa. Apa-apa? Itu yang saya katakan tadi, seperti mana diharapkan dalam tajuk yang diberikan oleh pihak masjid. Bila sepatutnya Al-Quran itu memberikan cahaya, kita terus buta. Tak dapat faedah daripada cahaya daripada Allah. Kenapa? Sebab kita banyak salah faham ayat Al-Quran. Jadi masalah. Jadi tuan-tuan, saya harapkan malam ini tak banyak, sebenarnya isinya tak banyak. Ya kan? Tapi panduan yang saya nak berikan dan menjadi peringatan kepada diri saya sendiri terlebih dahulu. Yang pertama, Quran itu Allah turunkan sebagai rahmah, sebagai petunjuk. Quran itu lengkap. Sebab itu jadikan Quran sebagai pedoman kita. Tapi kita kena faham lengkap maknanya apa, prinsip. Yang utama, akidah, akhlak, ibadat yang utama, Quran itu ada. Jangan nak ubah-ubah, jangan nak tambah-tambah. Tapi perinciannya perlu kita kaji terus, kerana menuntut ilmu itu tidak boleh berhenti. Umat Islam tak boleh jadi umat yang rasa cukup dengan pengetahuan yang telah kita warisi, yang telah kita miliki. Tak boleh. Ya kan? Timbul bahaya kalau kita menganggap bahawa dalam Quran itu dah lengkap segalanya, hadis Nabi dah lengkap segalanya, kita semua pakai balik kasih itu, itu-itu sahaja, tanpa kita memahami maksud dan tujuannya. Jadi masalah. Ya kan? Nah, panduan yang berikutnya kita kongsikan tadi ialah dalam nak memahami ayat-ayat Allah, jangan tergesa-gesa. Jangan kita jumpa satu ayat, oh itulah yang kita sangkakan makna yang sebenar-benarnya. Jangan, sebab nak memahami ayat Quran, kena faham bahasanya. Contoh kita kata tadi, kata kerja amr, kata kerja perintah sahaja, bukan mesti maknanya suruhan. Kadang-kadang suruhan, kadang-kadang sindiran daripada Allah. Kita tak mahu kita membuat Allah suruh. Jangan. Bukan Allah kasih izin untuk kita menyembah selain daripada dia. Tapi itu ancaman daripada Allah. Bukan satu perintah, pandai-pandai pula pergi haji, pergi umrah, dan habis tahlul, oh Allah suruh kita berumur, cari kambing, cari, tak ada. Ya kan? Itu keizinan, bukan perintah daripada Allah. Ya. Kemudian yang terakhir yang kita bincangkan tadi ialah dalam kita ini nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, jangan malas menuntut ilmu. Ya? Jangan kita cari alasan terpedaya dengan orang yang nak shortcut sahaja. Dan dia kata dia dah faham dapat agama daripada Tuhan secara langsung. Bahaya, itulah yang menjadi punca banyak daripada orang-orang kita ini yang terkeliru ikut ajaran yang bukan-bukan. Allah pelihara kita. Allah lindungi kehidupan kita. Allah berikan kefahaman kepada kita sebagai sebuah masyarakat yang diridai olehnya, insyaAllah. Jangan kita silau dengan cahaya. Tuan-tuan, dia tak ada cahaya gelap. Dapat cahaya sedikit, kita manfaatkan. Tapi jangan kita terpesona, kita ingat kita dapat cahaya segala-galanya. Dan jangan pula kita merasakan kita dah pakai selengkap-lengkapnya. Sebab kalau kita melihat cahaya kita ada itu cahaya yang telah terlalu terang, takut cahaya kalau terlalu terang, kita jadi silau pandangan. Tuan-tuan, kalau silau pandangan, kita nampak ke tak nampak? Cahaya itu perlu sekadar mana yang kita nampak dari manfaat kepada kita. Tanpa sedikit demi sedikit ikut kemampuan kita. Tapi kalau kita itu terlalu gairah, kita tengok matahari berbalik. Siapa berani tengok matahari direct? Kita tak nampak matahari itu. Mata boleh jadi buta. Kalau tak betul-betul pun, sebentar dia akan hilang keupayaan untuk melihat apa yang ada sekitar kita. Masa terlalu kuat, tak nampak, kita disilau dengan cahaya yang ada. Ya kan? Belajar, tutup ilmu, Allah pandu kita, Allah berikan kefahaman kepada kita, dan kita beri ruang di antara kita. Mungkin cahaya kita dapat cahaya seperti ini, cahaya sahabat kita dapat cahaya seperti itu. Dia cahaya itu akan membantu dia, cahaya kita dapat membantu kita. Jangan cahaya kita ada, kita ingat ini saja cahaya yang Allah terima, orang lain dapat semua salah dan semua sesat belaka. Jangan, akhirnya kita lawan antara satu dengan yang lain. Dengan sebab itu, cahaya itu akan padam. Akhirnya kita gelap gelita kembali kepada kita sendiri. Ya kan?
Wallahu a'lam bishawab. Setakat ini saya mohon ampun dan maaf karena kekurangan yang ada tak dapat saya uraikan lebih lanjut untuk dapatkan penjelasan. Tapi insyaAllah kita boleh baca lagi, kita boleh usahakan lagi. InsyaAllah Allah berkati kehidupan kita sebagai sebuah masyarakat yang kaya dengan ilmu dan pengetahuan. Dan di sini saya minta kerjasama untuk memaklumkan, insyaAllah sebelum kita bersurai nanti, tuan-tuan nak diberikan hadiah oleh Allah. Tuan-tuan nak diberikan hadiah oleh Allah. Dan datang pun hadiahnya. Pasal tak malaikat yang bawa, kalau malaikat semua kasih pelanggan pun. Tapi kita yakin ini ada hadiah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Kita kasih, Allah beri yang lebih besar daripada apa yang kita beri. Tuan-tuan, matematik Allah tak sama dengan matematik kita. Matematik kita, tuan-tuan, dalam kocek ada 20, letak 10 tinggal berapa? Dalam kocek kalau ada 20, letak 10 tinggal berapa? 10. Matematik dengan Allah, letak 10 daripada 20 jadi berapa? Berlipat kali ganda yang kita tak tahu banyaknya macam mana. Paling sedikit, bagaikan benih yang ditanam tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 hasilnya. 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah tambahkan lagi ikut apa yang Allah inginkan kepada apa-apa. Itu matematik kita dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sebab itu kata Allah, berniaga dengan Allah itu perniagaan yang tidak akan rugi. Walaupun pun yang rugi. Tak ada rugi berapa. Nombor satu ya, kita ini kalau berniaga dengan orang, kadang-kadang kita ada modal, orang ada kemahiran. Dia nak mula berniaga, modal tak cukup, minta dengan kita. Kita kasih modal, betul tak tuan? Kita kasih modal, dia berniaga, sebahagian daripada hasilnya perlu diberikan juga kepada kita yang kasih modal. Ya, itu namanya share. Ya kan? Kita berfungsi perniagaan. Dia berniaga dengan usaha dia, kita kasih modal $10,000. Untuk kita tengok perjanjian macam mana, 50-50 ke 40-60 dan sebagainya, ya kan? Tapi perjanjian dengan Allah perniagaan, Allah kasih modal, Allah minta balik tak untungnya. Allah minta balik tak untung daripada kita. Kita yang nak berniaga ni sebab Allah kasih kita keupayaan untuk berniaga mencari pahala di sisi Allah. Allah kasih modal. Modal apa? Usia kita, nafas kita, pengetahuan kita, tenaga kita, kesihatan tubuh badan kita, semua modal Allah kasih. Allah minta balik. Allah tak perlu daripada kita apa-apa. Bukan macam perniagaan kita manusia dengan manusia. Itu satu. Kedua, tuan-tuan, perniagaan dengan Allah takkan rugi. Kenapa? Sebab kita berniaga dengan seseorang yang invest dan sebagainya, buat pelaburan, paling besar return berapa persen je? Paling besar return keuntungan profit berapa persen? Kita keluar modal RM10,000 letak investment kat bank ke kat mana-mana company yang buat investment sebagai contoh, berapa? Nak dapat 50% boleh dapat? Yang janji 50% every month boleh withdraw untuk collapse lah akhirnya gigi jari lagi tu. Sian orang-orang tu kan, kena tipu. Untungnya 10%, 50%. Kalau kita berniaga sendiri pun untungnya paling banyak. Ada tak perniagaan di dunia ini dengan modal yang kita berikan, kita keluarkan, untungnya minimum guaranteed amount, guaranteed 700 times profit. Bukan 700%. Kalau 700% is 7 times, 7 kali ganda ni 700 kali ganda guaranteed profit. Mana ada orang apa perniagaan untung macam tu? Kecuali Allah Subhanahu wa Taala. Nombor tiga, kita berniaga kat dunia dapat untung. Untung tu bagaimana? Kita belanja, ya kan? Belanja, dah berniaga mirobos laku, dapat duit untung satu bulan, kita beli baju baru, kita tukar kereta baru, anak-anak sekolah nak belikan peralatan baru, duit dah banyak, rumah rasa sempit, beli rumah baru. Dibelanjakan, betul tak? Belanja habis. Tapi dengan Allah Subhanahu wa Taala dapat untuk Allah simpan. Tak akan habis, tak akan kurang. Dan tidak akan hilang sama sekali. Kalau dapat untuk simpan untung kat mana? Simpan kat rumah, bila-bila masa boleh hilang. Simpan kat bank pun ada bank collapse, tuan-tuan. Ada bank boleh collapse.
Tapi sifat dengan Allah, tak ada siapa boleh ambil bahagian kita. Tak ada siapa boleh curi bahagian kita. Allah sifat setiap satu ganjaran yang Allah janjikan pada hari pembalasan, tetap kita akan dapat ganjarannya daripada Allah, lengkap dan sempurna seperti mana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita masyarakat yang murah hati. Allah jadikan kita masyarakat yang senantiasa dirahmati. Allah jadikan kita masyarakat yang dijanjikan syurga, walaupun tak dapat istana dalam syurga, dapat satu bangku bawah pokok dalam syurga pun jadilah. Pokoknya masuk. Sebab kalau tak dapat syurga, dapat apa? Alhamdulillah, kita tak nak tempat yang lagi satu. Ya? Amin. Alhamdulillah. Sekian saja saya mengambil dan maaf dari kita semua. Dan kita tutup sama-sama dengan tasbih al-Fatihah dan surah al-Asr. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Dan Allah berkati umur dan usia yang dilimpahkan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bilhaqqi wa tawaasaw bis-sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sedikit sebanyak ilmu yang telah dikongsi sama oleh Ustaz Ustaz. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anda yang telah membesarkan waktu anda dan juga sedikit sebanyak kemampuan anda untuk membedakan masuk dalam bukuran. Dan sekali lagi nanti berdoakan kepada bukti negara kita agar dipanjangkan umur, menyorakkan rezeki dan diberkahi kehidupan beliau dan juga dikulung Nabi SAW orang-orang yang berjika syurga Allah SWT. Amin. Baik, sekali lagi di sebelah kiri dan kanan di tempat muslimah dan juga muslimin terdapat ada meja di sana bagi mereka yang ingin berikrar atau pledge gufran untuk bersedara gufran di Tampines, dipersilakan untuk anda berikan terus berikan sokongan anda. Anda boleh bertanya kepada pegawai-pegawai bagaimana untuk berikrar. Disilakan sahaja sekali lagi juga di tempat muslimah juga ada sebelah kiri dan juga kanan. Dan sekian sahaja kami mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada Masjid Islam yang telah memberikan platform atau wadah untuk kami. InsyaAllah sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.